Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel YouTube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 98, bagian pertama. Setelah Sirena menetapkan keputusannya, segera saja ia membuat perencanaannya. Tak menunggu lama, atau bisa dibilang sudah tak sabar hati, ia buru-buru menelpon temannya, yang tak lain adalah si Niken. Telepon pun tersambung di lain tempat. Niken yang saat ini sudah ada di tempat kerjanya, HP yang ada di atas meja tiba-tiba berbunyi. Terlihat olehnya sebuah nama, Rena. Dikarenakan ia melihat hanya sekilas, dikiranya itu adalah si Rena, teman SMP-nya dulu. Dengan cepat-cepat pula, telpon itu segera diangkatnya. Lalu, ia pun bicara. Halo, ini Rena ya. Gimana nih kabarnya? Makasih udah telpon balik nih. Maaf tadi kayaknya aku mengganggu ya. Niken langsung saja bicara, tanpa tahu siapa sebenarnya yang menelpon itu. Ketika mendengar hal tersebut, si Rena itu sedikit merasa rada aneh. Dalam benaknya berkata, loh, kok gini? Niken bicaranya, kapan dia telpon aku ya? Lalu, ia pun segera membalas. Lo Nit, maksudnya apa ya? Kan memang aku ini Rena. Apa kamu tadi telpon aku? Tapi kok, kagak ada histori panggilan masuk di HP-ku ya? Ketika mendengar itu, si Niken segera saja melihat HP Android-nya. Setelah diperhatikan, ternyata lain ceritanya, karena yang bicara ini si Rena, teman SMA-nya. Segera saja Niken menjawab, sorry Ren, maaf ya friend, aku salah tadi, apa gua kurang tidur ya tadi malam hingga hilang konsentrasi. Lalu ia melanjutkan bicaranya, oh ya friend, ngomong-ngomong ada apa nih, lu kok telpon di pagi ini? Si Rena pun menjawab, itu lo friends, gua lagi ada perlu penting nih. Masalah perusahaan itu loh, yang tempo hari kamu cerita ke aku. Entar malam, lu bisa mampir gak ke rumahku? Aku mau tanya sesuatu lagi nih. Mendengar itu, si Niken ini langsung bisa menerka, mengira-ngira sendiri bahwasannya temannya itu nanti akan ada hubungannya di tempat kerjanya. Apalagi kemarin sore, ia mendengar sendiri tawaran ayahnya Kenshin ke Rena. Niken pun segera menyanggupi. Kemudian ia bicara, iya say, oke, entar malam aku ke rumahmu. Di balik suka, ada duka. Di balik bahagia, ada derita. Itulah gambaran yang tepat untuk kedua pasangan, laki-laki dan wanita, yang beberapa waktu lalu menabrak Kenshin dan Iwan. Kini, keduanya berurusan dengan polisi. Waktu begitu cepat berlalu. Tahun, masa, berganti. Pengetahuan pun demikian, mengalami kemajuan yang begitu pesat. Termasuk pula, di tengah kecanggihan, informasi, dan teknologi. Hari itu, adalah hari di mana seorang wanita melihat kesetiaan seorang pria menjaga sesuatu yang ia berikan di waktu lalu. Kemudian, di tengah pertemuan yang tadi sengaja itu, Kenshin yang masih berdiri bersama dengan Rena, sang owner restoran itu, tiba-tiba HP-nya pun berbunyi. Titit. Kenshin tangannya segera mengambil HP dari balik sakunya. Lalu ia mengangkatnya sambil meminta izin pada wanita yang ada di depannya ini. Maaf ya Ren, saya jawab dulu teleponnya sebentar ya. Rena, sang owner restoran itu pun tiba-tiba terkejut ketika Kenshin menerima panggilan telepon. Ia begitu memperhatikan, sampai-sampai seolah tak percaya jika HP itu masih dipakai. Hingga saat ini, air matanya pun mulai terlihat. Ekspresinya tiba-tiba berubah, ingatannya kemudian terbawa jauh ke belakang. Hingga temannya menjadi curiga. Lalu, ia berkata pelan, sendiri, ada apa dengan si Rena ini? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini.
untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Thank you.